Assalamualaikum, jumpa lagi guys kita dengan sajian video. Temanya adalah gotong royong, bagaimana menanamkan rasa gotong royong terhadap warga sebagai rasa cintanya terhadap desanya agar program-program dapat terlaksana. Baik, inilah sajian videonya, semoga bermanfaat. Oh iya, bagus. Iya. Iya, jadi kalaupun ada mobil mau lewat, berarti Pak Kadus nih, Pak Ketua Adat tadi mendengar tadi keluarnya Pak Jabir, woi, mobil nggak bisa lewat, lewat. Kan ini masih mau diantar sedikit. Iya, sedikit lagi. Jadi begini, kalau saya berbicara tentang pemerintahan Pak Kepala Desa yang lama berhasil mencetak generasi, berhasil Pak. Artinya tidak sia-sia penggantinya beliau bisa lebih lagi. Nanti juga suatu saat beliau juga umpamanya di tempat lain lagi ada lagi gantinya, bisa paling tidak sama atau lebih lagi kan begitu. Jadi bukan kegagalan Pak, justru berhasil. Sudah Pak, sudah direkam dari tadi. Yang tanjakan tadi itu saya mampir di situ, ambil lagi gambarnya. Iya. Ini penggerak-penggeraknya semua ini nah. Tokoh masyarakat yang peduli. Semua masyarakat peduli, cuma waktunya yang biasa tidak bersamaan. Begitu Pak. Apalagi ini yang punya mobil ini. Nah, ini tenaga luar biasa di dalam ini lah. Aku juga mau ngangkat. Susah kalau tangan sendiri. Mana linggisnya? Ah, ini Pak linggisnya Pak. Masya Allah. Alat kadarnya aja Pak. Tidak memakai linggis ini, tapi mencari di mana titik-titik munculnya batu yang bisa diangkat. Demikian
sajian videonya, dan akan kita dapatkan lagi sajian video berikutnya masih bersambung yang secara langsung kita lihat gotong royong. Demikian, terima kasih, jangan lupa like dan bagikan jika bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.